naik ke angkutan umum. Saya punya istri nih, saya tetap tiap pagi harus antar istri karena apa namanya pertimbangannya naik angkutan umum kan terlalu mendesak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi masyarakat kurang setuju juga sih Pak. Lagi pandemi nih, kalau mau naik kereta juga agak riskan kan, kalau naik kendaraan umum. Ya kalau bisa sih jauh lagi sih itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!